Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya Ijal Tutorial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial gimana sih caranya mengisi saldo atau top up saldo di aplikasi Istana Reload ini, guys. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, mari kita berteman dengan cara subscribe dan nyalain tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung di aplikasi ini, silakan klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman langsung diarahkan ke Play Store. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah mau bergabung, silakan dihubungin nomor saya di deskripsi bawah itu, ada di deskripsi box ya, ada. Oke, jika teman-teman mau top up saldo atau mengisi saldo, teman-teman cuman di sini ya, di pojok kiri atas ini ada top up, kalian klik saja. Nah, di sini sudah disuguhkan nominalnya itu 50 sampai 1 juta guys. Nah, jika teman-teman mau nominal lain, di sini ada, tapi minimal top upnya ini senilai 50.000. Oke, seperti itu ya teman-teman. Minimal top upnya itu 50.000. Oke. Nah, berhubung saya mau top up 100.000, saya akan klik yang ini saja, guys. Oke, seperti ini. Jadi saya akan top up senilai 100.000. Saya klik OK. Nah, jadi di sini ada nominalnya, nominal transfernya. Nah, jadi saya akan top up senilai 100.000, maka saya akan top up transfer ke Istana Reload senilai 100.876 rupiah. Nah, jika teman-teman nominal transfernya salah, ujungnya ini tidak dimasukin 876 atau berapa, maka transaksi teman-teman itu nggak masuk ke aplikasi. Nah, jika teman-teman mengalami kendala seperti itu, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman bisa hubungin saja call centernya ya. Hubungin saja call centernya. Jika teman-teman mengalami seperti itu, misal teman-teman di sini kan nominal transfernya harus 100.876. Nah, maka teman-teman harus transfer senilai yang sudah disediakan di aplikasi ini. Oke, seperti itu. Jika teman-teman 100.000 tok atau 100.000 pas, teman-teman sudah transfer berhasil, maka di aplikasi ini tidak masuk, tetapi teman-teman bisa ajukan di customernya atau call centernya bahwasanya teman-teman sudah transfer, dan kasihkan saja bukti transfer teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, maka saya akan transfer senilai segini ya. Nah, di rekening ini atau nomor rekeningnya ini atau banknya, di sini cuman bisa bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri. Teman-teman bisa ke ATM atau ke konter yang ada rekening banknya, bisa di situ teman-teman bisa transfer setara kalian, dan juga bisa di aplikasi BCA atau BNI, BRI atau Mandiri ya. Berhubung saya ada aplikasi BCA, saya menggunakan BCA saja. Jadi saya menggunakan mBanking ya. Nah, jadi nomor rekening yang harus ditransfer nomor ini guys, nomor ini atas nama Pendi Cahyono. Jadi sesuaikan saja bank yang mau teman-teman transfer. Jadi saya memakai BCA, jadi saya mau transfer ke Pendi Cahyono atas nama Pendi Cahyono di bank BCA.
Jika teman-teman menggunakan m-banking, teman-teman salin saja. Jika teman-teman menggunakan ATM BC, ATM sejenisnya, teman-teman ketikkan saja nominal nomor rekening ini ya. Nomor rekening ini teman-teman transfer sesuai yang ada di atas ini. Oke, silakan transfer sesuai nominal sebelum jam 9 malam ya. Oke. Saya akan mentransfer senilai Rp100.876. Oke, saya kembali atas nama Pendi ya tadi. Saya buka aplikasi MBCA saya. Oke. Kita tambahkan dulu ya. Nah, jika teman-teman belum menambahkan nomor rekeningnya, teman-teman tambahkan saja dulu ya. Tambahkan saja dulu sesuai seperti biasa atas nama Pendi Cahyono. Oke, seperti ini. Dan masukkan PIN kalian. Nah, sesuaikan saja ya. Transfernya tadi senilai Rp100.876. Nah, teman-teman bisa salin saja nominalnya biar nggak salah. Nominalnya teman-teman salin, kemudian tempel, kemudian oke. Oke, seperti ini ya. Rp100.876. Teman-teman bisa berita ini teman-teman bisa kirim saja atau by siapa seperti biasa ya. Kemudian send. Oke, seperti ini ya. Atas nama Pendi Cahyono akan menerima transferan saya. Lalu klik OK. Oke, berhasil. Saya transfer, berhasil ya. Kita lihat top up-nya. Nah, teman-teman, setelah saya transfer nominal yang sudah disediakan oleh aplikasi ini, jadi langsung masuk saldonya ya di aplikasi kalian. Nah, jika teman-teman mau bergabung di aplikasi ini sangat cocok sekali buat teman-teman berjualan pulsa atau teman-teman mau pakai sendiri. Ini sangat murah sekali dibandingkan aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana. Jadi teman-teman buruan download aplikasinya, sudah saya sediakan di link deskripsi. Teman-teman download saja aplikasinya gratis. Daftarnya pun gratis, teman-teman bisa hubungin saya saja. Daftarnya gratis dibandingkan teman-teman mendaftar aplikasi yang lain. Oke, semoga teman-teman sukses dalam bertransaksi. Semoga teman-teman lancar. Saya Ijal dan channel saya Ijal Tutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.